Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Tuk Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, di klik tombol like-nya pada video ini sebagai uang pahar ya teman-teman. Jadi gak usah baca dan basa-basi, langsung saja kita ke video selanjutnya. Let's go, let's go. Anjir, dia pasti merasa imut banget gua ini. Nice. Minimal waktu lagi muah-muahnya, jangan di zoom. Membekas di ingatan gua, men. Kebol ayam. Aduh, aku kayak silet ayam. Reflek jilat HP, wah ini sih udah gila ini men. Kalau ini cowok apa namanya? Ini cowok apa? Apa nih? Ketawa lagi, yang beliin ban motor yang berapa? 300. Laki-laki belum menikah udah minta-minta sama cewek, nggak ada harga dirinya bro. Mending tuh barang potong kasih ayam gitu ya. Aduh, mau kondo. Dimakan gak nafsu, ya ampun, daripada gak makan kasihan perut kamu dipaksa gak nafsu, gak enak lauknya buat dimakan. Abis itu beli gak punya duit, duitku kan udah habis. Untuk makan pun cowok minta sama cewek gak ada harga diri, udahlah jijik banget gue nontonnya anjay. Kalau gak ada duit kerja, tapi duitnya masih kurang, ambil side hustle, ambil kerjaan lagi di luar. Jadi lu punya dua kerjaan atau tiga kerjaan dalam satu hari, bisa gitu ya. Waktu untuk pacaran ada, waktu untuk kerja gak ada, kan kampret. Jijik banget gue liat laki-laki yang pemalas-pemalas model begini men. Anjay. Kalau mulet sudah pasti kepelet anjay. Bayi bajing. Ya ampun, jahat sekali mulut Anda men. Gak boleh ya, gak boleh ngomong sesuai fakta anjay. Ini kenapa? Sama-sama jadi anjing. Memang filter tidak pernah bohong ya. Terlalu jujur filternya men. Apa nih katanya, masukin foto random lu, kalau hasilnya cakep artinya aura positif lu kuat banget. Oke. Oh, video stitch. Auranya gelap men. Auranya terlalu gelap. Ini sih parah sekali cuy, malah brewok. Brewok bukan sembarang brewok. Ya ampun, ya ampun. Apa nih, lulus wisuda guys. Aduh. Anjay, tespek. Baru lulus langsung dapat dua gelar ya guys ya. Gelar dari jurusan pendidikan, sama lagi gelar menjadi seorang bapak. Mantap sekali, sangat ambisius akan karirnya ya. Mengejar banyak gelar di hidupnya, mantap, luar biasa. Apa nih, pengadilan agama? Kenapa nih? Janda guys. Gue baru ngeh ya. Ini akta cerai men. Flash sale ya. Pengen terjual cepat ya. Baru juga cerai langsung pengen dapat suami baru. Ya ampun. Ya nggak apa-apa juga sih, tapi kayak agak lain aja gitu loh. Kalau gua sendiri ya nggak apa-apa dapat janda, tapi sih janda yang ditinggal mati sama suaminya terdahulu, maksudnya kayak meninggal. Tapi kalau janda karena cerai sih gua mikir-mikir lagi sih. Ini apa nih? Ini kayaknya motor Evo ini. Ini kilometer berapa anjay? Udah full anjay. Kilometer berapa nih? Anjay. Ini mah sampai ke Mars juga nyampe anjay. Ya. Muter aja. Gila, gila, siap mengejar motor ninja cicilan Anda ya. Buat Anda, KLX cicilan siap dikejar sama Revo Abang Koperasi anjay. Luar biasa. Tolol banget anjir. Orang ngestep
di pedal ya, dipijakan kaki. Ini ngestep di kepala ya. Sangat-sangat tidak berfitrah kepala orang dipijakin, tidak ada akhlak, luar biasa. Ih, kok abangnya kurus banget, Cok. Dicet lagi abangnya. Kurus banget. Wih. Resah banget gua ngeliat kayak gini, men. Di balik kekurangan pasti ada kekurangan ajaran. Gue juga kalau malam-malam ketemu orang model begini, lari juga gue, men. Ke birit-birit, lari ke kencing-kencing gue. Lo kira gue berani kagak, anjay? Ini apa nih, ayam? Ini butter nih, guys. Dimakan sama ayamnya, dicolek. Langsung dipanggang, mantap, luar biasa. Ini apa nih? Oh, ini surfing crowd, guys. Yang kayak band metal gitu, lo diangkat-angkat orang di keramaian. Dilempar. Gak ada yang nangkep. Sedih banget gue ngeliatnya, sumpah. Anjay, lu lihat tuh yang narik motor Yamaha, bro. The power of Yamaha. Ya, yeah. Ini ibarat yang narik harusnya truk yang narik motor Yamaha, bro. Ibarat otak kecil lu ya. Dalam satu hari mata pelajarannya kimia, fisika, ya kan, hitung-hitungan semua. Nah begini nih jadinya nih. Memati bos. Ini apa nih, domba? Anjay, pencuri handal. Anjay, cepat banget nyurinya. Kasihan pengembalanya, guys. Ini kayak gini pencuri handal nih, men. Apa-apa leram jadi jelek. Dari umur 20 hilang rambut jadi 40 mukanya, guys. Inilah kenapa kegantengan laki-laki itu ada pada rambut, cuy. Mau mukanya sebagus apapun, nih seganteng apapun, kalau rambutnya jelek, botak, terus ada pitaknya, pasti nggak ganteng, bro. Ya memang laki-laki itu kegantengannya ada di rambut, ya kan, mahkota ini, men. Ini apa lagi? Tadi gua ngelihat orang nge-step di kepala. Ini pegangan tangan, bro. Udah kayak film India, gua lihat, men. Romantis sekali ya. Aduh. Turun dari mana dia? Wah, kakinya tengkak. Keseleo. Jatuh dari mana dia, bro? Dari surga, men. Lantai 2-nya itu jebol, men. Lantai 1. Sakit banget tuh kakinya sampai tengkak. Ini apa nih? Itu luka dikasih alkohol memang pedih banget, Cok. Ini sebelum alkohol. Ini sumpah, pedihnya minta ampun, Cok, sumpah. Oke, guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik, mohon dimaafkan, teman-teman. See you in the next video. Bye-bye. I love you all.